Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Wirta Kunil Kunil. Oke teman-teman, jadi ceritanya setelah semalam kita bermalam di rumah pohon, lalu pagi-pagi sekali teman-teman saya kembali ke rompok teman-teman untuk mengambil bahan-bahan di mana kita akan memutuskan pembangunan shelter dapur alam. Nah, yang pertama kita ambil ini ada kawat nyamuk teman-teman. Tuh, ini kawat nyamuk kita bawa dari rompok, akan kita gunakan. Mana nih lepasnya? Kita juga teman-teman ini beli ini ada bawang teman-teman, karena kita semalam itu masak tapi nggak ada bawang teman-teman, jadi nggak enak. Tuh, sekarang kita beli bawang. Tuh, jadi segini itu 15.000 teman-teman. Kita juga bawa ini untuk wadah-wadah makanan yang nanti akan kita tinggal di sini. Dan sekarang kita bongkar dulu ini teman-teman. Nah, mana ini bongkarnya? Kita juga bawa kayu ini teman-teman, siapa tahu kita perlukan untuk pintu atau untuk apa ya. Kita lihat dulu kondisinya nanti. Cinta. Oke. Gini. Ini kok jadi lepas. Ini udah. Kita turunin dulu kayu-kayu. Nah, ini bahan-bahan kita. Kita taruh di sini. Nah, oke. Kita bawa bantal buat istirahat. Ini air bersih untuk masak. Cas power bank juga teman-teman. Oke, kita mau siapkan dulu ini teman-teman. Namun sebelumnya, kita kerjakan ini dulu. Nanti kalau udah lapar kita masak. Dan sekarang tuh ini nasi semalam masih ada, masih bagus. Ini ikan goreng bisa kita sambal. Dan ini sambalnya tuh. Lanjut, nanti kita mungkin itu ada jantung pisang kita olah ya. Namun sebelumnya kita akan meneruskan yaitu pembangunan ini. Bahannya kita coba pasang.
Halo semuanya, alhamdulillah. Jadi baru saja teman-teman saya mengerjakan ini, yaitu memasang kusen pintu. Nah di sini rencananya ini akan kita pasang pintu, dan di sini mau kita dinding menggunakan kayu bulat. Dan untuk ini teman-teman, untuk jendelanya kemungkinan besar kita akan menggunakan papan supaya bisa digunakan buka tutup teman-teman, karena ini kalau dikerang juga itu kurang bagus teman-teman. Nah jadi kalau jadi mau kita atur, kita bikin pintu jendela dari papan, tapi nanti kita pasang engsel supaya bisa dibuka tutup. Nah ini juga, nah di sini kita kasih ini teman-teman, kita kasih rak untuk simpan barang. Di sini juga kita kasih rak untuk simpan bahan makanan. Oke, jadi kalau untuk pemasangan jendela, karena ini papan cuma satu di situ teman-teman, jadi kurang kita butuh itu di sini 1,5 berarti 3 di sini yang ini. Jadi kita mesti kerompok dulu. Namun sebelum kerompok, kita mau cari bahan dulu untuk dinding yang ini. Ini mau kita dinding menggunakan kayu bulat.
Halo semuanya, assalamualaikum. Jadi alhamdulillah teman-teman, jadi sekarang saya istirahat sambil masak. Nah, jadi nasi yang kemarin itu udah nggak bagus teman-teman, jadi kita masak baru. Nah teman-teman, jadi baru saja saya itu meneruskan pembangunan shelter dapur alam. Nah teman-teman, jadi setelah tadi kita cari bahan, saya langsung pasang teman-teman. Nah ini untuk dinding depan ini kita gunakan kayu bulat, nanti kita akan dinding sampai atas ini. Dan untuk pintunya seperti ini teman-teman, kita gunakan kayu bulat juga. Nanti bukanya kita akan geser ke sana teman-teman. Nah alhamdulillah ini sudah ada kerangkanya, tinggal kita cari lagi kayu-kayu seperti ini untuk kita menutupi area ini. Nah dan juga di area yang bagian sini. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah sekarang udah terlihat bentuknya untuk bagian depan ini. Tuh kayak gini kan, tuh ini pintu, ini dinding. Enggak tahu ini dinding nanti mau dikasih jendela apa enggak ya, tapi bagusnya kasih jendela sedikit ya, kecil gitu ya. Oke, jadi untuk ini nanti kita cari papan, kita cari engsel ya, kita pasang pakai engsel, jadi biar terbuka pan mau tidur kita tutup, kalau siang begini kita buka gitu ya. Ini juga ya, tuh ini ada baju bersih kita, tadi kita ambil dari rompok persiapan untuk ganti baju. Jadi sekarang untuk meneruskan aktivitas kita mau masak. Nah jadi kita mau masak ini jantung pisang. Jadi ada ikan goreng mau kita sambal ulang nih. Nah ikan goreng ini mau kita sambal ulang, dan sambalnya ini tuh, sambalnya banyak namun belum dibumbu. Dan kita tadi udah beli ini, beli bawang. Nah ini kita beli bawang untuk bumbu masak. Oke sekarang kita lanjut untuk mengolah semuanya. Jadi mungkin ini kita siapkan dulu teman-teman jantungnya, nanti kalau udah beres kita lanjut masak. Alhamdulillah teman-teman, jadi ini dia bahan-bahan kita masak. Yang pertama jantung pisang, ini ada cabai sudah kita masak, ikan goreng, bawang putih, bawang merah diiris-iris, untuk dua bumbu, bumbu sambal sama bumbu ini. Sekarang kita masak terlebih dahulu teman-teman. Nah kita masak, kita masukkan tumis dulu. Tumis, kita siapkan dulu ininya, jantung pisangnya. Kita masukkan sedikit sambal, udah. Kita masukkan jantung pisang. Mantap. Sedikit air, nah biar ada kuahnya. Tambahkan goreng nggak apa-apa nih teman-teman, biar ada rasa-rasa ikannya. Nah teman-teman, ini udah kita kasih air, kasih bumbu, kasih ikan goreng juga. Tuh.
Sudah matang teman-teman. Nah ini jantung pisang kita campur ikan. Sekarang kita lanjut mau ini. Nih masak ikan goreng di sambal. Ini cabenya. Ini bawangnya. Kita sekarang tuh. Ikan sambal. Nah teman-teman kita lanjut masak sambal. Nah ini ada bawang, ini ada sambal teman-teman, cabai yang kita masak semalam. Ini belum ada ininya, belum ada bawangnya. Sedikit air. Gula. Kebanyakan lagi masuk gulanya. Aduh. Manisan dong ini. Gulanya kebanyakan, teman-teman. Tumpahan. Ya udahlah. Nih, kita masukkan ikannya. Nah ini sambal ikannya, ikan goreng di sambal. Tapi ini gulanya banyak banget tadi teman-teman, ketumpahan. Tapi yaudahlah, paling manis sambalnya. Oke, ini udah matang, lanjut makan kita. Jadi ini dia menu makan kita. Ada tumis jantung pisang campur ikan goreng. Ini sambal ikan goreng hasil kita nangkap di sungai. Ini nasi putih, mie air minum. Kita doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillah, mudah-mudahan enak. Ambil jantung pisangnya dulu. Wow. Mari makan semuanya. Enak teman-teman. Kita dapat sambal ikannya tadi kebanyakan ini. Kebanyakan gula. Lah. Pas tapi teman-teman enak. Enak loh. Tumis jantung pisang. Enak. Sambal ikannya. Mantap teman-teman.
Alhamdulillah. Halo semuanya, jadi alhamdulillah saya sudah selesai makan, sudah aktivitas juga teman-teman. Nah di video kali ini kita kerjakan. Dan sekarang teman-teman, sekarang sudah sore, sudah jam 16 lewat 26. Saya juga sudah istirahat teman-teman. Jadi video ini karena sudah terlalu panjang, video ini saya tutup dulu di sini. Setelah ini kita lanjut lagi aktivitas teman-teman. Ya, terima kasih banyak sudah menonton. Apabila suka jangan lupa bantu like, share, komen dan juga subscribe teman-teman. Dan apabila selama penayangan video ini ada kesalahan kata ataupun sikap-sikap yang kurang baik, saya ucapkan kuning-kuning mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan apabila teman-teman semuanya punya ide, kritik dan sarannya, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Dan mohon didoakan teman-teman supaya pembangunan pondok ini segera selesai. Ini agak lama teman-teman karena kita mana yang kurang kita cari bahan dulu teman-teman. Kita cari bahan cukupnya, kita pasang, begitulah teman-teman prosesnya. Tapi insya Allah kalau ini sudah selesai nanti akan sangat berfungsi untuk istirahat, untuk nyimpan barang, untuk kita berkegiatan di kebun sawit di samping kanan saya ini. Oke teman-teman, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye. Salam sehat semuanya.